Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, Bakamla, menangkap kapal ikan asing berbendera Vietnam yang sedang menangkap ikan secara ilegal di perairan Natuna Utara. Bakamla melalui KN Pulau Dana 323 berhasil menangkap kapal ikan asing berbendera Vietnam yang sedang melakukan aktivitas penangkapan ikan secara ilegal di perairan Natuna Utara. Penangkapan dilakukan di perbatasan Indonesia-Malaysia bagian barat, Kabupaten Natuna. Penangkapan kapal Vietnam dilakukan saat KN Pulau Dana 323 mendeteksi kontak dua radar kapal ikan asing. Saat mendekati, dua kapal ikan ini langsung menambah kecepatan untuk menghindar dari dan keluar dari perairan Indonesia. Tim Bakamla langsung mengejar dan berhasil mengamankan kapal. Dari hasil pemeriksaan, kapal membawa hasil tangkapan ikan ilegal kurang lebih 2 ton dan kapal diawaki oleh 20 ABK berkebangsaan Vietnam.